dalam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya Rabbi,
ternyata hanya kita
akan menggalak juga pada pihak dengan berusaha. Maka kalau kita mengevaluasi dari kehidupan dunia nyata yang terjadi di berusaha panjangnya, yang akan terjadi adalah pergeseran budaya dan peradaban. Mohon maaf jika ada sisi lain dari hampir 6 bulan di Pak Mung, di Kakak Pak Mung. Oh,
di kemusibah. Lihat sesuatu yang terjadi kepada Baitullah. Ini adalah nama Allah. Inna ma yu'minu wa sallallahu man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah asa tubul ayyuhula lika ayyuhul mu'minul muhtadin. Ini kalau tak ini keyakinan dan keimanan untuk apa kita kumpul ini? Mudah iman kata dari sekolah tak percaya bahwa sesungguhnya inna ma nikah pecah bahasa al-alfan nikah inna ma adat bin maksur hanya orang yang beriman sendiri hanya orang yang beriman yang akan memakmurkan tradisi tradisi kan dia kaya jadi kebenaran bobok dan kalah berbeda sepok nampak kepentingannya di samping tingkat menjadi sejarah Rabi awal sebagai bulan bersuluh, bulan di mana semua pohon-pohon siap untuk buahnya untuk menyambut kelahiran dan kesegaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak hanya buah, sampai ke pohonnya. Amanah kehidupanku, wassalamu alaihi wasallam. Yeah.
di telaga Al-Tawfan. Engkau di kolam oleh setetes saja minum ekor sisa selamanya tidak akan pernah haus. Alhamdulillah. Lagi berkata-kata boleh jadi. Misalnya mungkin positif kita gede boleh berkat boleh kaya boleh berkat sama gemar sudah mati tahu tahu malah lebih parah boleh-boleh sarang panjenengan ini kepasaran inu-inuan der campuran singkata belum belum uji bro masa pada hati sedikit panggilan kepada pada kepentingan boleh jadi kota dubir sampai masa yang tangan anda masa yang tangan anda kok maka kaya so itu yang tangan kita Allah surah asar asar api itu kau yang pasti merah setuju-tuju yang pasti kita tahu di pasar-pasar itu
nyawa dipertaruhkan. Mungkin mati hanya gara-gara mereka pas sampai jadi berkahan dalam hidup. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini bentuk evaluasi dari dosa. Nikah untuk muhasabah dari dosa. Bahwa bagalah dengan usia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita jelas akan menggaransi dari dosa. Akan menjadi jaminan dari dosa. Thank you.
Ini kita lagi orang ini kita bagaimana nak?